Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يدلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di dalam majlis kita ini senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ini adalah pokok dari segala sesuatu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di majelis ini dengan rezeki yang thayyibah. Demikian juga amal yang amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita insyaallah malam ini membahas masalah sudahkah suami berterima kasih kepada seistri. Kami bahas masalah ini karena kebaikan di dalam masyarakat. Baiknya masyarakat itu tergantung baiknya rumah tangga. Dan rumah tangga ini akan baik apabila suami mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur pula kepada si istrinya. Demikian juga sebaliknya yang akan kita bahas untuk besok sore insyaallah, jika istri itu mau bersyukur atau berterima kasih kepada si suaminya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah taala sampai hari ini kita dijadikan oleh Allah taala hamba yang beriman. Walaupun belum sempurna iman kita, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih banyak pula larangan yang kita langgar, namun insya Allah dengan menuntut ilmu syar'i, keikhlasan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita bertambah hari bertambah. Selanjutnya ada pula nikmat dunia. Allah Ta'ala bukan hanya memberi kita kaum muslimin kenikmatan urusan akhirat kita dan ketenangan hati kita dengan Islam, tetapi Allah Ta'ala memberi kenikmatan pula kepada kita manusia melebihi kenikmatan yang Allah berikan kepada binatang, yang Allah berikan kepada langit dan bumi. Dengan bukti tidak ada binatang yang bisa membuat rumah, membuat masjid, membuat bangunan.
Demikian juga pohon-pohon yang besar, gunung yang kita saksikan, mereka tidak memiliki kemampuan. Semisal Allah Ta'ala memberi kenikmatan dan kemampuan kepada manusia. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, dunia ini banyak sekali. Di antaranya nikmat kita memiliki rumah. Nikmat pula kita memiliki kendaraan, bagi yang memiliki kendaraan. Nikmat pula kita memiliki yaitu pekarangan atau yang lainnya. Tapi perlu difahami, ayyul khawal khawat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, nikmat dunia yang paling puncaknya nikmat adalah wanita. Nikmat wanita adalah nikmat dunia. Dengan dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu adalah kesenangan. Dunia itu adalah keindahan. Namun beliau mengatakan, "Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Maka paling puncaknya nikmat dunia ini adalah wanita yang salihah. Maka wanita adalah nikmat yang paling utama untuk kaum pria. Karena wanita itu memiliki kecantikan yang menarik diri kita. Dan suaranya yang lembut, kulitnya yang lembut dan menarik segala-galanya bagi kaum pria. Bahkan juga kalau kita jumpai, tidak ada kenikmatan ya berhubungan dengan kecintaan kaum pria terhadap wanita yang bisa melebihi kenikmatan daripada kenikmatan yang lainnya. Kita dibuat senang dengan orang tua kita. Kita dibuat senang pula dengan saudara kita. Kita dibuat senang pula dengan yang lain. Tapi puncak kesenangan ya yang Allah berikan kepada kaum pria adalah puncak kesenangan terhadap wanita. Oleh karena itu beliau mengatakan, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami belum pernah melihat dijalin dua kecintaan manusia ini semisal kecintaan yang dibangun atas dasar pernikahan. Maka ini harus kita syukuri. Nikmat yang sangat mulia adalah nikmat kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan wanita. Allah mengatakan, zuyina linnasi hubbus syahawati, yang pertama disebut minan nisa. Dihiasi manusia itu keinginan-keinginan ya, yaitu syahwat-syahwat, keinginan-keinginan antara lain dengan wanita, didahulukan. Karena kita telah membuktikan berapa banyak manusia telah menikah. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak meleset daripada kenyataan. Selanjutnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita semacam itu, apa yang harus kita lakukan kaum muslimin wal muslimat? Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan dihibur hidup kita ini dengan kesenangan dunia, yaitu kesenangan dengan wanita. Kewajiban kita bersyukur pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Ta'ala yang membuat kita senang dengan sesuatu. Maka Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah telah memberitahu kepada kalian semuanya, wahai manusia, la in syakartum, jika kamu mau bersyukur, maksudnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, maka saya yaitu Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan ini kepadamu. Wala in kafartum, namun sebaliknya jika kamu ingkari nikmat Allah Ta'ala ini,
Maka Allah beritahu, inna adzabi lasyadid. Ingatlah sesungguhnya siksaanku ini amat pedih. Para ulama sunnah atau ahli tafsir memberi penjelasan kepada kita semuanya. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya Al-Karimur Rahman. Beliau mengatakan, makna kita berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, hati kita mengenal. Hati. Bahwa hati kita mengenal bahwa semua nikmat itu hanya datangnya dari Allah. Baik yang Allah ta'ala langsung berikan kepada kita atau lewat hambanya yang menyampaikan kepada kita. Makanya makna bersyukur kita kepada Allah ta'ala. Meyakini dan juga yaitu mengenal bahwa semua nikmat yang kecil maupun yang besar datangnya dari Allah ta'ala. Yang nomor dua, beliau mengatakan pula, menyebutnya dengan lisan kita. Menyebutnya dengan lisan kita. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan juga kita diwajibkan oleh Allah ta'ala untuk menyebut nikmat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Rabbmu yaitu Allah, maka ceritakan. Ya, kita bercerita, Alhamdulillah saya ini sehat datangnya dari Allah ta'ala. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki hanya dari Allah ta'ala. Alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk menuntut ilmu hanya Allah ta'ala. Kita ungkapkan rasa syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah ta'ala bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, ya, sedikit atau banyak, apa saja, kita katakan Alhamdulillah. Karena Allah ta'ala yang berhak kita puji. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, wattahattus bi ni'matillahi syukrun. Wattahattusu bi ni'matillahi syukrun. Kita bercerita, ya, nikmat Allah ta'ala itu menunjukkan syukur kita kepada Allah ta'ala. Watarkuha kufrun. Dan orang yang tidak mau menyebut nikmat Allah ta'ala, maka dia berarti mengingkari kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyebut nikmat dari Allah ta'ala bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita riak. Karena riak, sombong itu niatnya dalam hati. Tapi kita menjawab, Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah ta'ala dimudahkan untuk menuntut ilmu. Sampaikan, karena innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Alhamdulillah saya telah sembuh. Alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah saya bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Tahaddus. At-tahaddusu bi ni'matillahi, termasuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan maknanya tidak menyebut nikmat Allah ta'ala menjadi sebab orang itu kufur atas nikmatnya. Selanjutnya, yang nomor tiga, bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu melaksanakan atau menggunakan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah. Menggunakan nikmat apapun, entah itu dengan harta, kesehatan, pendengaran kita yang bisa mendengar, penglihatan kita yang bisa melihat, ya, mulut kita yang bisa bicara, bagaimana kita buktikan dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang bersyukur kepada Allah ta'ala perlu difahami bahwa orang bersyukur kepada Allah ta'ala bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh kepada hambanya. Tetapi orang bersyukur untuk dirinya. Jadi kita berbuat baik, kita menuntut ilmu, kita beramal soleh, kita berinfak, kita menyampaikan dakwah, itu hakikatnya untuk diri kita. Karena Allah mengatakan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal baik untuk dirinya.
Maka orang yang tidak beramal baik berarti merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana orang yang makan dia yang kenyang, orang yang minum dia yang segar. Maka orang beribadah kepada Allah Ta'ala melebihi daripada segarnya air yang kita minum, melebihi daripada makan yang kita makan. Karena air yang kita minum nanti ada kotoran yang keluar. Tapi ilmu yang kita peroleh kaum muslimin, tidak ada ampasnya, tidak ada kotorannya. Ibadah yang kita amalkan tidak ada kotorannya. Dan juga Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala hakikatnya untuk dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat nomor 12. Jadilah kita orang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan sungguh katanya Allah Ta'ala, kami telah memberi karunia kepada Luqman yang berupa al-hikmah. Jika kalian mau bersyukur, aniskurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku. Bersyukur kita kepada Allah, ini yang pertama. Aniskurlillah. Maka katanya Allah Ta'ala, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, hakikatnya dia berterima kasih kepada dirinya. Hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada kita. Ya. Inna Allah ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala itu maha kaya, maha terpuji. Maka jadilah kita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur dengan hati kita. Meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur ketika kita masuk masjid, Allah maftah liya buwa barakmati. Bersyukur ketika kita mau minum, bismillah. Dan juga bagaimana bersyukur kita dengan bentuk amalan pula. Karena wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Siapa yang bersyukur berarti dia telah berterima kasih untuk dirinya, telah berbuat baik untuk dirinya. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan selanjutnya, wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh kepada hambanya. Dan juga orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu mau bersyukur, maka Allah Ta'ala akan ridha kepadamu. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 7. Ya. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita disenangi oleh orang sudah senang, bagaimana Allah Ta'ala yang menyenangi diri kita? Apabila Allah Ta'ala menyenangi hambanya, berarti Allah Ta'ala memberi karunia kepada hambanya, belas kasihan kepada hambanya, dan pula akan mengampuni dosa hambanya. Ini kebaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa in tashkuru yardahu lakum. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dianjurkan bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada diri kita. Hanya saja bersyukur kita kepada Allah Ta'ala lain dengan berterima kasih kita kepada manusia. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah yang sudah kita fahami. Bersyukur kita kepada manusia bagaimana kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang membantu diri kita. Oleh karena itu, perintah Allah Ta'ala bersyukurin bukan hanya kepada Allah Ta'ala saja, tetapi kepada makhluknya pula. Bukankah Allah mengatakan, anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Ya. Anishkur li, hendaknya kamu bersyukur kepadaku, katanya Allah Ta'ala. Wali walidaika, dan hendaknya kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walitai. Ya, jadi Allah Ta'ala memerintah kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk ibadah. Allah Ta'ala memerintah kita bersyukur pula kepada kedua orang tua, karena orang tua menjadi sebab lahirnya kita. Namun Allah Ta'ala tidak memerintah kita untuk beribadah kepada orang tua, tidak. Tetapi kita berbuat baik. Wa wassayna al-insana biwalidayhi wa bil walidayni ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Dan kita kaum muslimin, bukan hanya kita diperintah agar kita berterima kasih kepada kedua orang tua saja, namun kita juga diperintah untuk bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini bersumber dari salah seorang sahabat, namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurin nas la yashkurillah. Subhanallah. Man la yashkurin nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Itu makna yang pertama. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Yang nomor dua. Makna yang nomor dua. Orang yang biasanya dia tidak berterima kasih kepada manusia, seperti dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Itu makna yang nomor dua. Ya. Jadi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kebiasaan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga, makna dari man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah taala, Allah tidak akan bersyukur kepadanya. Ya. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kepada orang yang berbuat kepadanya, Allah tidak bersyukur kepadanya. Maknanya Allah tidak akan memuji si dia. Jadi Allah tidak bersyukur kepadanya, maknanya Allah Ta'ala tidak memuji kepada dia. Ini pentingnya kita, ayuhal ikhwah, berterima kasih. Nah, sekarang pembahasan kita, dengan dalil yang kita sampaikan tadi, hendaknya kita berterima kasih kepada si istri kita. Sudahkah kita berterima kasih kepada seistri? Ya. Karena apa? Istri dia adalah nikmat ilahi yang harus kita syukuri. Karena kita dibuat senang oleh Allah Ta'ala bukan dengan binatang betina. Dan bukan dengan pohon yang betina. Dan kita tidak dibuat senang oleh Allah Ta'ala laki-laki senang dengan laki-laki. Kita tidak dibuat oleh kaum wanita, kaum hawa tidak dibuat senang oleh Allah Ta'ala wanita menyenangi dengan wanita, walaupun sekarang ini sedang dipasarkan bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita, tapi tetap Allah yang memberi fitrah kepada kita laki-laki dibuat senang dengan wanita. Dan dengan bukti sekian juta manusia telah menikah dan senang hatinya dengan wanita, maka Allah menjelaskan dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Biasa ayat ini disampaikan ketika ada walimah, yaitu surat Thoha ayat nomor 21. Perhatikan Allah berfirman, wa min ayati, dan di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, an khalaqalakum, bahwa Allah Ta'ala menciptakan untukmu wahai kaum pria, min anfusikum, dari jenis manusia, dari dirimu, azwaja, istri-istri. Subhanallah.
Ya. Jadi kita dibuat oleh Allah Ta'ala dihibur kesenangan dunia dengan wanita yang itu dari jenis manusia. Karena wanita kaum muslimin bisa senyum kepada si suami dan bisa berkata lembut kepada si suaminya. Walaupun orang punya burung, walaupun punya hewan yang mahal harganya, tidak ada kesenangan dia dengan burung itu melebihi kesenangannya suami terhadap si istrinya. Dan ini yang harus kita syukuri. Allah menjadikan pernikahan kita dengan wanita litaskunu, menjadi tenangnya hati. Ya. Seandainya kita kaum muslimin disuruh memilih, namanya suruh memilih hanya salah satu saja. Ya. Kamu saya nikahkan dengan wanita yang kamu pilih, asal dia wanita muslimah pilih, atau aku akan kasih kamu yaitu rumah villa yang mewah dengan pekarangan 5 hektar. Kira-kira kita memilih yang mana? Milih istri. Karena namanya memilih. Memilih tidak boleh dua-duanya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya rumah, bisa tidur di masjid, bisa tidur di emperan. Orang mengantuk betul di mobilnya bisa tidur, ya. Jaga toko dia bisa tidur. Tapi kalau kita tidak punya istri, enggak ada. Menyewa istri tidak boleh. Pinjam istri tidak boleh. Bertengkar kita. Lihat kucing dia. Perantakan kalau betinya di. Ya, ini nikmat. Makanya beliau mengatakan lam nara al-mutahabbaini mislan nikah. Kami belum pernah melihat terjalin kasih sayang dua orang semisal pernikahan laki-laki dengan wanita. Subhanallah. Apa yang disampaikan oleh beliau kenyataan. Dan itulah bayangan-bayangan kita ketika kita sudah balik, kapan kami menikah. Bahkan yang sudah menikah pun masih ingin tambah. Iya kan? Karena Allah Ta'ala membuat kita senang dengan wanita. Asal kita jujur, adil, istiqomah, insaf. Nah. Selanjutnya pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita tentang nikmatnya istri ini. Apabila istri itu adalah istri yang salihah, beliau mengatakan di dalam hati yang sudah kami sebut tadi, innamad dunya mata'un. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan, hiburan, ya, yang membuat kita senang, yang membuat kita tertarik. Namun beliau mengatakan walaisa min mata'id dunya syai'un afdalu minal mar'atis salihah. Tidak ada kesenangan dunia yang paling mulia untukmu, hei manusia, melainkan wanita yang salihah. Ya. Maka beliau mengatakan bukan hanya sekedar wanita, tapi wanita yang salihah. Karena berapa banyak manusia rusak juga karena wanita. Tapi juga ada orang bahagia litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah karena wanita. Maka wanita yang salihah penyejuk hati. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Oleh karena itu kaum ummahat, para akhwat, ya, berusaha menjadi wanita yang salihah. Karena seorang laki-laki apabila sudah memiliki istri yang salihah, subhanallah, walaupun pergi, bayangan itu ada dalam pikirannya dia. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri pertama adalah janda, berumur 40 tahun. Beliau menikah berumur 25. Tapi subhanallah enggak pernah yaitu lupa kebaikan si istrinya. Selalu dikenang walaupun sudah meninggal dunia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wanita yang gadis, ya, yang paling muda, cemburu dengan karena Rasulullah SAW sering menyebut kebaikannya, Khadijah radhiyallahu anha, al-maratus salihah. Makanya wanita, makanya seorang pria yang mau menikah, lihat dulu dinnya.
dia salihah apa tidak. Kalau sudah salihah, silakan melihat kecantikannya, karena itu yang menarik untuk diri kita. Silakan untuk kelebihan yang lainnya. Tengkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li maliha, karena hartanya. Wali khasabiha, dan juga karena kedudukannya. Wali diniha, dan juga karena agamanya. Fadfar bidhatid din, taribat yadaka, maka pilih dulu ya. Wanita yang baik agamanya, maka akan menyejukkan hidupmu. Baru kita boleh melihat yang lainnya. Sekiranya cocok, kita menikah. Demikian juga seorang wanita. Maka ketika wanita salihah, harus ada pasangan yang laki-laki yang salih. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pula kepada para wali, kepada orang tua, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju wa illa takum fitnatan wa fasadan fil ard. Kalau datang kepadamu pria yang kamu tertarik dengan agamanya, tertarik pula dengan akhlaknya yang saleh, maka nikahkan putrimu. Kalau tidak, putrimu akan menjadi fitnah dan kerusakan di permukaan bumi ini. Ya, oleh karena itu upayakan kita mau menikah mencari wanita yang salihah, bukan sembarang wanita. Karena sekarang banyak fitnah yang paling besar, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah fitnah wanita. Beliau mengatakan, ma taraktu ba'ti fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa'. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling besar untuk kaum pria, melainkan fitnah terhadap wanita. Wanita ini bukan menjadi fitnah kalau dia wanita yang salihah. Tapi sebaliknya kalau wanita ini talihah, na'udzubillah min dzalik, hidupnya memfitnah dan juga akan difitnah. Inilah pentingnya kita mengenang kebaikan atau nikmat Allah Ta'ala yang berupa wanita yang salihah. Selanjutnya, sudahkah kita kenal kebaikan si istri kita kaum muslimin? Ini penting. Karena Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat dari Rabbmu itu ceritakan. Maka di antara kebaikan istri-istri kita ini banyak sekali. Pertama, kita menikah dengan wanita ini sudah siap, ya, siap pakai, bahasa kasarnya. Iya kan? Kita bukan harus menunggu mulai bayi dulu, tidak. Bayangkan orang tua mendidik putrinya mulai kecil ya, sampai sudah baligh ya, dilamar oleh kita. Ya. Bukankah itu juga jasanya seorang wanita? Yang mana sudah siap ya, dinikmati, kita nikmati dia. Ini adalah jasanya seorang wanita. Mengorbankan kehormatan dirinya. Bagaimana untuk membuat senang si suami yang mencintai dirinya. Ini satu. Yang nomor dua. Siapakah yang menderita ketika istri kita itu hamil? Apakah diri kita yang menderita ataukah istri kita? Lihat. Wahnan ala wahnin, wanita itu kalau sudah yaitu hamil ya, bertambah hari bertambah berat, bukan hanya 10 hari 20 hari, 9 bulan itu masa hamilnya, yang mana laki-laki tidak pernah merasakan seperti itu. Ini juga jasa wanita yang harus kita berterima kasih kepadanya. Karena kalau tidak, dibunuh anak kita oleh si dia. Tapi subhanallah, walaupun berat wanita itu hamil, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan. Bersabar dia, dijaga makannya, dijaga pula tidurnya, periksa pula setiap saat untuk kebaikan janin yang kita tunggu, yang ditunggu oleh suami. Kapan buah hati ini lahir? Ini juga jasa seorang istri. Demikian juga sudah lahir. Siapa yang paling banyak
yaitu memelihara anak, tentunya seorang ibu. Bayangkan kelahiran ini kadangkala dia susah payah, ya. Kadangkala sampai operasi pula, ya. Tentu ini jasa seorang istri yang harus kita kenal pula. Makanya kadangkala ada orang itu dia tidak suka dikumpuli oleh si suaminya. Bukan karena benci, tapi karena sengsaranya dia, ya. Belum disape sudah hamil lagi. Iya. Dan hamil itu kadangkala ada wanita tertentu dia makan tidak enak. Ya, bau suami enggak bagus dia. Ya, ngidam. Karena suami kan pandainya marah saja kan. Ya. Padahal dia mau dikumpul, tapi keadaan si dia saat itu lain dengan diri kita. Karena enggak ada laki-laki yang ngidam, laki-laki yang hamil, sehingga tidak merasakan jerih payahnya seorang wanita. Ya. Jadi kadangkala dia tidak mau hamil itu bukan kok tidak mau anak, ya. Tapi karena penderitaan ketika dia hamil, penderitaan pula ketika melahirkan, bahkan kadangkala suaminya suka mencaci, suka mencela. Ada ketika suaminya ini istrinya ketika dia hamil suaminya benci. Ya. Sering itu terjadi. Gimana Ustaz? Saya ini hamil, suami saya benci. Ya harus bersabar. Ya. Saya tidak senang dengan baunya. Ya memang itu kawan baik katanya orang Jawa. Kebiasaan wanita tertentu, namun tidak semuanya. Itu juga resiko yang mereka tanggung. Demikian juga kebaikan istri kita. Kalau sudah anak kita ini menangis, ya, yang paling banyak ya kasih sayang terhadap anak kita adalah istri. Bayangkan dia mampu berdiri menggendong dengan tidur. Kalau kita suruh menggendong anak kita 1 jam gak kuat. Tapi istri kita subhanallah ke dapur, ya, mencuci menggendong anaknya. Kalau kita membayar berapa itu? Belum lagi dia menyusui. Belum lagi mencebok ya anaknya. Ya. Gampang orang mengeluarkan duit. Tapi penderitaan seperti itu yang dilakukan oleh istri-istri kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Allah Ta'ala yang kau berikan, istrimu bersabar dengan dirimu. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menjadikan dirimu, dan berterima kasihlah kamu kepada seistrimu. Selanjutnya pula, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada seistri? Kami tidak banyak menceritakan tentang jasanya seorang istri. Yang jelas, istri banyak jasanya. Cuma manusia itu kadangkala lupa. Dan kadangkala juga melupakan diri. Kita tidak boleh melupakan nikmat. Kita harus mengingat nikmat. Maka, kalau kita mau membalas jasa seorang istri seperti itu, tentunya kita tidak bisa. Tapi bagaimana kita berterima kasih kepada si istri? Pertama, upayakan bagaimana istri yang kita nikahi itu menjadi lebih baik sebelum dia menikah. Ya. Ketika orang tuanya bersusah payah untuk mendidik, bagaimana kita seorang suami bagaimana bisa mendidik istri kita? Ya. Karena kita dijalin oleh Allah Ta'ala kesenangan dengan istri dengan hubungan badan, dengan ketenangan jiwa, dengan kita mendapatkan anak, ya, bahkan juga dengan sebab menikah kita mendapatkan rezeki pula. Ya, ini yang pertama. Gimana istri kita setelah kita menikah dengan si dia ini, dia lebih bagus, baik, lebih baik agamanya maupun ibadahnya. Karena apa? Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk memelihara, mendidik si istri kita, membuat bagaimana si istri yang berusaha akan menjadi lebih baik. Allah berfirman di dalam ayatnya surat An-Nisa ayat nomor 34,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kaum pria, yaitu suami, maka dia qawwamun, yang mendidik, yang memimpin, yang mengurusi, 'alan nisa'i, kepada istri-istrinya. Ya, mengapa? Karena Allah Ta'ala menjelaskan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini daripada si wanita dengan beberapa kelebihan. Dilebihkan oleh Allah Ta'ala mentalnya, kesabarannya, kekuatannya, bahkan juga dilebihkan oleh Allah Ta'ala mampu mencari rezeki untuk menafkahi si istrinya. Maka orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah Ta'ala, bagaimana berusaha berbuat baik terhadap wanita yang memiliki kekurangan. Ya, istri kita memiliki kekurangan banyak sekali. Di antaranya kekurangan akalnya. Bagaimana kita bisa menyumbangkan diri, akal dia bertambah bagus. Kekurangan agamanya pula. Kita lihat wanita itu apabila masih muda, umur 45 ke bawah, biasanya datang waktu haid. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintah kepada kita, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Surat Thaha ayat nomor 132. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan istrimu itu agar menjalankan salat. Nah, karena salat itu pokok. Karena apa? Wanita itu kurang salatnya. Satu bulan ada waktu yang dia tidak salat. Bulan Ramadan ada beberapa hari yang dia tidak bisa berpuasa. Maka bagaimana kita perintahkan salat ketika sudah suci? Bahkan juga kita bangun malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun istrinya. Ketika beliau salat malam beberapa saat, kurang beberapa rakaat, maka beliau membangun istrinya. Ini namanya suami yang berterima kasih kepada si istri. Bukan hanya disuruh masak, menyiapkan makanan yang kita mungkin bisa membeli, tapi bagaimana lebih daripada itu, istri kita menjadi istri yang ahli ibadah. Ya, yatluna ayatillah, membaca ayat Al-Quran, sholat pula, bahkan juga siam, ya, baca Al-Quran. Ya. Ya, jadi bagaimana istri kita, ya, berterima kasih kita kepada istri kita, kita didik dia, jangan sampai hanya disuruh menyapu rumah. Bagaimana menjadi pakaian, lebih daripada itu, tingkatkan amal ibadah kita. Agar istri kita masuk surga bersama kita, insya Allah Ta'ala. Ya, di antara hal yang menjadi sebab wanita itu masuk surga, idza shalat al-mar'atu khamsaha, jika wanita itu sholat lima waktu. Fahami, dan ini kewajiban kita seorang suami, hendaknya melihat sudahkah sholat istri kita. Wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, puasa yang wajib, dan hendaknya segera mengganti puasanya ketika berhalangan, ketika dia menyusui, ketika dia nifas melahirkan. Kewajiban kita suami untuk mengingatkan. Kalau tidak mampu, bagaimana kita seorang suami yang mengganti fidyanya. Wa hafidat farjaha, dan wanita yang menjaga farjinya. Wa ta'at zawjaha, dan mau mentaati si suaminya. Qilalaha udkhili, maka dikatakan masuklah kamu fi ayyibabin min abwabil jannah, pintu di antara pintu-pintu surga. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis itu, bagaimana kita seorang suami sebagai bukti terima kasih kita kepada istri kita, kita perintahkan untuk beribadah, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan untuk membaca Al-Quran, kita perintahkan pula untuk menuntut ilmu. Ya, apalagi menuntut ilmu pada zaman sekarang sangat luas sekali, dibuka oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak bisa keluar, kita bisa lewat radio, bisa juga jatuh lewat CD,
bisa juga dengan majalah dan juga yang lainnya. Yang nomor dua, hendaknya kita mengumpul istri kita dengan yang wajar, yang ma'ruf, ya. Karena kita menikahi istri kita, kita mencintai istri kita. Sebagai tanda syukur kita, kumpulilah istri kita dengan yang wajar. Kalau kita berkumpul dengan si istri kita merasa senang, bagaimana dia senang pula dengan berkumpul dengan diri kita? Ya, jangan sampai kita yang penting saya. Tidak menghiraukan istri tidak boleh. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya berkumpul dengan si istri, bagaimana si istri merasakan nikmatnya berkumpul dengan suami? Ya, jangan sampai kita yang segar lalu dia tidak segar. Kita kenyang, dia tidak kenyang. Karena Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kumpuli istrimu itu dengan cara yang baik, bil ma'ruf, bukan dengan cara yang jelek. Fa in karihtumuhunna, maka jika kamu wahai seorang suami melihat sebagian tingkah laku istrimu kurang berkenan, karena Allah Ta'ala menjadikan wanita ada kekurangan-kekurangan, maka Allah Ta'ala beritahu fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci istrimu dalam satu hal, tapi Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak untuk dirimu dari sebab kamu berbuat baik kepada si istrimu. Ayat itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19, ya. Jadi bagaimana bersyukur kita kepada istri kita. Beliau seorang suami ketika memiliki istri yang banyak, maka beliau berkunjung. Siang harinya dikunjungi. Ya, karena seorang istri ketemu dengan suaminya, subhanallah, merasa segar sekali. Sebagaimana seorang suami ketemu dengan istrinya, dia senang sekali. Baru ketika waktu malamnya ada gilirannya, beliau singgah atau menginap atau bermalam pada giliran. Begitu keadaannya beliau, bagaimana istrinya tidak senang. Setiap saat bertemu dengan si istrinya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan cara yang baik. Dan maklumi kekurangan-kekurangan si istri kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan wanita itu kurang sebagaimana kita juga memiliki kekurangan. Berikutnya, yang nomor tiga, sebagai tanda terima kasih kita kepada istri yang banyak jasanya kepada suami, maka hendaknya kita menafkahi apa yang kita menafkahi istri yang kita cintai. Dan itu kewajiban. Dan juga sebagai bukti bersyukur kita kepada Allah Ta'ala karena melaksanakan kewajiban itu. Dan juga sebagai terima kasih kita kepada si istri karena dia telah berbuat baik kepada kita yang banyak sekali. Jasanya banyak sekali. Bagaimana kita tidak memberi nafkah. Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan. Liyumfik du sa'atin min sa'ati. Wa man kudiru alaih rizkuhu. Rizkahu fal yumfik mimma atahullah. Maka adalah orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia hendaknya memberi nafkah, belanja kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya yang ada. Dan barang siapa yang oleh Allah Ta'ala rezekinya ya pas-pasan umpamanya, maka hendaknya dia menafkahi pula istrinya sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu zaujatina?" Wahai Nabi, apa hak istri yang harus kami penuhi? Hak, karena seorang istri punya hak sebagaimana kita juga punya hak. Jawabnya, "An tud'imha idza ta'imta. Wa taqsuha idza iktasaita." Hendaknya engkau memberi makan ketika kamu makan. Karena manusia butuh makan. Kalau kita makan merasa kenyang, maka istri kita adalah manusia seperti diri kita.
Jika kita makan enak, maka istri kita hendaknya makan enak pula. Karena beliau mengatakan, antud'imaha idza ta'imta. Ajak kamu makan bersama si dia ketika kamu makan. Jangan sampai kita makannya di restoran, sedangkan istri kita, kita kasih duit yang penting harus cukup dengan anak-anak. Maka ini zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat zalim. Kecuali kalau kita safar bepergian jauh. Ayo ikhwah. Ya, tidak mungkin kita akan bisa bersama-sama dengan mereka. Saya sendiri kalau bepergian, ya, walaupun jauh, bepergian 3 jam, 4 jam, saya minta nasi dibungkus oleh si istri. Saya bilang ini sebagai tanda saya senang dengan dirimu. Saya tidak senang kalau makan di luar. Bahkan pulang pun ada sisanya saya bawa pulang. Ya, walaupun saya bisa makan di luar, kecuali kalau pas kita sedang taklim ada dijamu lain lagi. Ya, bahwa buat istri kita senang. Bilang saya lebih senang dimasakkan oleh istri saya daripada saya makan di warung. Kalimat yang menyejukkan istri insya Allah. Supaya mereka ada manfaatnya memasakkan kita. Dan jangan dicaci ketika masakan mereka tidak enak. Karena beliau dijelaskan oleh para sahabat, idastaha, kalau dia ingin makan akalah, wa illa tarokaha, kalau beliau tidak senang makan ya ditinggalkan. Namun kita bisa menasihati si istri dengan nasihat yang baik. Ini yang nomor 3, bagaimana kita senantiasa bisa memberi nafkah kepada si istri kita, atau juga ngasih bonus, ya, ngasih pula hadiah-hadiah terhadap si istri. Karena beliau mengatakan tahadu tahabu, berilah hadiah akan menjalin kasih sayang. Bagaimana kalau istri itu dikasih hadiah, wah kamu sholat alhamdulillah saya merasa senang, ini hadiah untukmu, ya. Ini uang silahkan kamu kasihkan untuk kerabatmu. Lapang dada seorang istri itu. Yang nomor 4, nasihatilah istri kita, jangan dicaci. Karena istri yang kita miliki, ayu alikhwa, tidak semisal kaum laki-laki. Allah mengatakan walaisad dakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, walaupun wanita itu sudah salihah, dia keluaran dari mahat tetap mempunyai kekurangan-kekurangan. Maka jangan sampai kekurangan yang kita dapati dari istri kita itu menjadi sebab kita mencacinya. Jika diri kita tidak mau dicaci, bagaimana kita mencaci istri kita? Kita dilarang mencaci karena kita dicaci tidak mau. Kita dilarang mencela karena diri kita dicela tidak mau. Kita dilarang menghina karena diri kita dihina tidak mau. Maka ketika menjumpai kesalahan dari istri kita, upayakan kita memberi nasihat. Karena beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Dan upayakan ketika memberi nasihat dengan bahasa yang lembut. Jangan nasihat itu dibarengi dengan emosi, dengan suara yang keras. Karena kita dinasihati dengan suara yang kasar tidak mau, bagaimana kita memaksakan kepada wanita yang memiliki kekurangan dengan kekasaran. Perlu diingat kaum muslimin wal muslimat, terutama kaum pria, bahwa Allah Ta'ala menjadikan wanita ini sebuah kekurangan. Beliau mengatakan istausu bin nisa'i khaira, wastausu bin nisa'i khaira, dan seringlah kamu menasihati wanita itu dengan wanita yang baik. Tidak ada kalimat berilah nasihat laki-laki itu walaupun harus dinasihati, tapi seringlah kamu menasihati wanita. Padahal suami juga perlu dinasihati oleh si istrinya. Namun mengapa Rasulullah selalu mengatakan wastausu bin nisa'i khaira, seringlah kamu memberi wasiat kepada wanita dengan wanita yang baik. Dan ini dikhutbahkan oleh beliau pada waktu haji wada.
pentingnya perkara ini, di antara isi khutbah beliau pada haji wada, wasiat agar kaum pria, suami berbuat baik, sering menasihati istrinya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, fa innahunna khuliqna min dhilain. Karena istri-istrimu wahai kaum pria, wahai suami, istri-istrimu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk, nah, tulang itu bengkok. Fa inna wajaha a'laha, paling bengkoknya paling atas. Nah. Ya. Dan ini terutama bagi yang baru menikah. Karena orang sebelum menikah ribuan cita-cita dalam pikirannya. Usah nanti setelah menikah akan begini-begini. Enggak, tahunya setelah menikah pergi cita-cita itu. Berhadapan dengan musuh. Jauh dicari, dekat dimusuhi. Dan memang ada. Jadi istri yang kita cinta itu dia yang memusuhi kita. Ah, mana dalilnya? Demikian juga suami yang kita cintai, suami itu yang memusuhi seistri. Nah, inilah hidup di dunia. Ada enaknya dan juga tidak ada enaknya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti merasakan mati, ya. Namun sebelum mati manusia itu wana belukum, kami uji kalian bisyari dengan yang tidak baik. Suatu saat istri itu marah sama kita. Wal khairi dan baik, suatu saat senyum dengan diri kita. Jadi istri yang kita sayangi itu justru yang musuh kita. Nah, suami yang kita sayang justru dia musuh kita. Dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu ini, kalau yang membaca suami, sesungguhnya sebagian istrimu dan anak-anakmu itu musuh. Nah, memusuhi dirimu, dicaci kita ini, ya, dimarahi matanya, ya, membelalak kepada kita, padahal kita yang ngasih nafkah. Ya. Ada duit senyum, kurang duit muram, wajar. Ya, kita pun juga tidak membuat senang istri selamanya. Suatu saat bangkit, emosi kita marah kita. Ya. Namun Allah Ta'ala memberi solusi kepada kita. Bagaimana supaya hati kita tidak panas ketika dimusuhi oleh si istri kita, dimusuhi oleh anak kita, karena itu mesti terjadi. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan penyakitnya, menjelaskan obatnya, wa in ta'fu, subhanallah. Tapi kalau kamu memaafkan, padam hati kita. Ya. Tapi kalau kesalahan si istri ini tidak kita maafkan, kita yang sakit. Yang panas hati, yang tidak memaafkan. Ya. Maka maafkan istrimu, karena dia banyak jasanya terhadap dirimu. Watas fahu dan bebaskan. Sebagaimana kamu senang, hei suami, ketika kamu salah dimaafkan oleh si istri. Maafkan. Wa in tafu watas fahu watakfiru dan mintakan ampun. Fa inna allaha furrahim. Itu solusi ayolikwah. Ketika kita dibuat marah oleh si istri, ingat jasa dia. Ingat kebaikan si dia. Ingat malam pertamanya dengan si dia. Karena Allah mengatakan, wa amma binikmati rabbika fahadis, subhanallah ya Allah. Kalau kita kembali kepada ilmu lapang dada kita ini, tidak ada sesuatu yang sulit untuk orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan jalan kemudahan dari semua kesulitannya. Ya, bahkan satu saat kita ini dibuat indah oleh Allah Ta'ala setelah berkelahi dengan si istri. Tapi jangan terus menerus berkelahi. Ya.
Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka beliau mengatakan, fa innahunna khuliqa min dhila'in. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok, wa inna wajaha a'la, paling bengkoknya itu paling atas. In aqamtaha kasartaha, katanya beliau. Kalau kamu keras untuk meluruskan tulang ini, patah. Nah, lebih baik saya pulang ke rumah sajalah. Maklum, si istri kata seperti itu. Karena kedangkalan akalnya. Kalau sudah begitu, cerai saja saya. Pulangkan ke orang tua. Padahal kalau dia pulang ke orang tuanya dicerai, belum tentu satu tahun dia dapatkan suami. Namun kita seorang suami yang harus bersabar. Jasanya wanita yang begitu banyak, maka hendaknya kita berlaku lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Ya. Ketika kita dibuat marah oleh si dia, bagaimana kita berbuat baik? Senyum, tidak apa-apa kamu marah sebentar, kemarin senyummu banyak kok. Tidak mengapa kamu saya dicaci saya, kemarin kamu muji saya kok. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan ketika seistri marah lalu kita marah enggak menyelesaikan perkara. Jangan ketika dia mencaci lalu kita mencaci, jangan. Fa'ad bi sayyatan hasana. Itu wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, fa'ad bi sayyatan hasana. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Dan juga Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, hamba Allah Ta'ala yang dijamin masuk surga, ketika dicaci maki oleh orang-orang yang bodoh, sampaikan kalimat-kalimatnya sejahtera. Balas dengan kalimat yang baik. Bagaimana dengan istri kita yang banyak jasanya? Ya, jadi kita ketika menghadapi istri kita dalam keadaan marah, dalam keadaan kurang baik, jangan dicaci. Ya, wala tadribul wajha wala tuqabbih, jangan ditampar mukanya dan jangan dicaci maki, karena butuh kita dengan istri lebih banyak daripada dia butuh sama kita. Bayangkan kalau kita tidak ditinggalkan istri 5 hari, bingung dia. Ya, namun kalau si istri tinggal suami 1 bulan, santai aja dia, karena dia punya hiburan anaknya. Ya, oleh karena itu wanita itu harus di rumah. Kapan suami datang, keinginannya terpenuhi. Ya. Namun beliau mengatakan kalau kita dilarang yaitu berbuat kasar terhadap istri kita, kita hendaknya bersabar mendidik mereka, memperbaiki mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun kita tidak boleh pula membiarkannya. Wa in taraktaha taraktaha aywaja. Ya. Tapi kalau kamu biarkan istrimu itu dia bengkok terus dia. Nah, ya. Jadi kita luruskan ketika dia mau patah, pelan dulu, bersabar dulu. Diluruskan pagi hari nanti jam 9 kembali lagi dia. Tuh bengkok lagi. Ya namanya tulang dia. Ya. Jangan mengatakan kamu itu loh pagi sudah saya nasihati. Lah kok jam sekian kembali lagi? Iya, mau saya bengkok kok. Saya bengkok. Terus mau apa? Saya dibilangkan ke rumah ya monggo. Saya rugi kita. Ya, makanya kita harus menjaga lisan kita. Walaupun cerai dipegang oleh laki-laki, tapi Allah ngasih hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Boleh seorang suami mencerai tapi hanya 2 kali. 3 kali pisah selamanya. Ada seorang suami, Ustaz, saya menyesal. Kenapa? Iya, saya sudah mencerai istri yang 3 kali, gimana? Enggak boleh kembali.
sampai istrimu itu sendiri menikah dengan laki-laki yang lain dan dinikmati madunya dan juga tidak dengan rekayasa. Kalau sudah istrimu dinikah oleh orang lain, ya dikumpuli lalu tidak senang, boleh kamu kembali. Tapi seperti ini tidak boleh. Kenapa beliau mengatakan salasun hasluhunna jidduhunna. Tiga perkara, sendakuraunya sama saja dengan kesungguhannya. An-nikah, nikah. At-tolaku, tolak. War-ruj'a, rujuk kembali. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Inilah perhatian untuk kita semuanya. Ya. Bagaimana kita berterima kasih kepada istri kita dengan kita berbuat baik dan sering menasihatinya. Dan ketahuilah bahwasanya wanita yang kita nikahi walaupun sudah salihah, namun kekurangannya tetap ada. Karena beliau mengatakan khuliqna min dhila'in. Oleh karena itu dalam hadis yang lain beliau mengatakan wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau kamu nikmati istrimu itu, kamu nikmati tapi ada bengkoknya, ada sesuatu yang menyakitkan dirimu. Subhanallah. Karena itu kenikmatan dunia lain besok kenikmatan di akhirat. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Ya. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita hanya melihat tidak baiknya seistri. Karena diri kita juga banyak tidak baiknya. Hanya saja orang itu bercerita kesalahannya jarang. Tetapi orang itu senang yaitu menceritakan kesalahan orang lain. Ya, beliau mengatakan wa in istamta'ta biha, kalau kamu nikmati istrimu itu, istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kamu nikmati tapi ada bengkoknya, ada sesuatu yang menyakitkan hatimu. Namun kalau kamu mau memaafkan, kamu maklumi, itulah keberadaan wanita, ya, yang Allah Ta'ala jadikan demikian untuk menguji kita. Namun jika kita bersabar kaum muslimin, maka pahala yang akan kita peroleh insyaallah ta'ala. Selanjutnya pula kita ketika menasihati tidak boleh menasihati menampar, tidak boleh. Boleh kita mencambuk tapi betisnya. Itu pun kalau kita sudah menasihati belum berhasil. Ketika kita berupaya untuk menjauhi tempat tidurnya belum berhasil, baru kita boleh mencambuk. Nah, mencambuk bukan berarti merusak, tapi at-ta'dib, mendidiknya. Oleh karena itu beliau mengatakan wala tadribil wajah. Jangan dipukul wajahnya. Lihat suami ketika marah biasanya sasaran utama nih wajah. Ya, tentunya ini kalau suami yang tidak berilmu. Dan mintalah maaf kepada istri kita kalau kita pernah menampar wajah istri. Demikian juga seorang istri, berlakulah baik. Maafkan suamimu ketika menamparnya mungkin karena tidak tahu. Beliau mengatakan wala tuqabih, jangan dijelek-jelekan, jangan diolok-olok. Karena kita masih butuh sama si dia. Bagaimana kita mengolok-olok malamnya kita senyum dengan si dia? Malu kita. Bagaimana paginya menampar, malamnya kita butuh kumpul sama si dia. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan dijauhkan dari kita kecuali di rumah kita. Boleh, nah kamu tidur di situ saja, saya mau tidur di sini. Tidak boleh disuruh keluar. Allah mengatakan wala yakhrujna la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu usir. Wah, ini kalau begini, pulang saja kamu ke rumah orang tua. Tidak boleh. Gimana istri kita suruh pulang? Ya, mana ketika kita menikah qabil tu nikaha, ya aku terima wahai. Ini aku terima putrimu. Lalu kita suruh pulang. Kalimat-kalimat ini harus kita jaga. Tapi kalau si istri mau sudah pulangkan saja ke rumah orang tua, jangan dihiraukan. Cerai saja saya, jangan dihiraukan, karena memang dia kekurangan-kekurangan yang nanti akan dijelaskan. Dan kekurangan dia, di antaranya suka mencaci si suami. Ya.
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah hari raya. Ketika selesai beliau berkhutbah hari raya ini, khawatir khutbah beliau tidak sampai kepada wanita-wanita, kepada ibu-ibu, datang beliau dengan sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Apa katanya beliau? Tasaddaqna ya ma'saran nisa, wahai wanita, tasaddaqna, tasaddaqna. Bersedekahlah kamu, bersedekahlah kamu. Fa inni uritukunna aktsara min ahli an-nar. Karena saya ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwa di neraka itu paling banyak penduduk dari kalangan wanita. Jadi paling banyak penghuni di neraka adalah wanita. Maka wanita sahabiah ini tidak marah kepada beliau. Namun menanya, walima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah, ini baiknya wanita sahabiah pada zaman dulu. Wanita yang selalu berdampingan dengan ilmu. Menanya walimah ya Rasulullah, kenapa wanita itu banyak yang masuk neraka? Jawabnya dua, takfurnal asira wa taksurnal lakna. Ini perlu difahami oleh kita seorang suami, bahwa wanita itu sering dia mencaci, sering mencaci dia, ya, taksurna, taksurna, sering memperbanyak, taksurnal lakna, sering mencaci, sering misu bahasa Jawanya. Ya, dicacinya suami yang itu adalah ngasih nafkah dan juga tidak berterima kasih kepada suami yang serba kurang. Kalau saya dengan orang tua saya seperti ini, ya, kamu berbuat apa dengan saya, itu biasa kalimat-kalimat yang muncul seperti itu karena memang Allah Ta'ala menakdirkan demikian. Nah, bagaimana kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmu, yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala kekuatan, bersabar ketika menjumpai istri kita serba kekurangan. Kalau kita hidup didasari ilmu ya lukha, tahu masalah, tahu solusinya, enak hidup ini. Ya. Karena hidup ini bukan manis saja, ada manis, ada pahitnya. Ada siang, ada malam, ada sakit dan juga ada sehat. Ada kalanya kita disenangkan oleh istri, ada kalanya kita dibenci oleh si istri kita. Maka solusi bagaimana kita sering menasihati. Bahkan beliau mengatakan setelah itu, fastausu bin nisa'i khaira. Seringlah kamu menasihati istrimu dengan nasihat yang baik. Diawali dengan agar kita menasihati, diakhiri pula agar kita menasihatinya. Ini sebagai bukti berterima kasih kita kepada si istri kita. Perbanyaklah nasihat, bersabarlah atas kekurangan mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar hidup kita dengan istri ini hidup yang sakinah, yang mawaddah, dan juga yang rahmah pula. Kita dilarang sering mencambuk walaupun kita memiliki kekuatan. Beliau mengatakan, la yajlitu ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Jangan sampai di antara kami mencambuk istrimu seperti mencambuk budak. Naudzubillah min dzalik. Summa yujami'aha fi summa yujami'uha fi akhir yaum, lalu kamu kumpuli pada malam harinya atau sore harinya. Gimana kamu pagi kamu cambuki, ya, kamu bentak, kamu marahi, siang hari kamu putus sama si dia. Ya. Selanjutnya pula beliau mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radhiya minha akhara. Jangan sampai seorang laki-laki yang mukmin ini mencaci atau mencela, ya, membenci wanita-wanita yang mukminah, membenci istrinya. Jika kamu dibuat tidak senang dengan akhlaknya, satu saat kamu akan dibuat ridho dengan akhlaknya. Karena pagi lain dengan sore hari, siang lain dengan malam hari. Ya, mungkin kita pagi dibuat kesel, dibuat sakit oleh istri kita karena kita tidak dibuatkan minuman atau karena sarapan pagi telat.
Namun malam hari kita dibuat senang oleh si dia. Ya, jadi kita ketika dibuat tidak baik sama si dia, kenang kebaikan si dia. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Itu cara kita ya ikhwah, agar kita sejuk hidup ini. Karena kekerasan belum tentu menyelesaikan perkara. Mencaci tidak berarti harus memberhentikan, membuat jerat si wanita. Karena wanita telah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu tadi. Ya. Dengan kekerasan apapun bukan berarti menyelesaikan perkara. Berapa banyak melakukan kekerasan, akhirnya terjadi kehancuran. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita bagaimana kita berbuat baik kepada si istri kita. Dan juga berikutnya, di antara rasa syukur kita, terima kasih kita kepada istri, hendaknya kita tidak mendzalimi si istri. Jangan didzalimi. Karena kita tidak mau didzalimi. La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri kita dan jangan membahayakan pada yang lain. Ya, jangan sampai kita mendzalimi. Ketika dia sakit, bagaimana kita kewajiban seorang suami ketika istri sakit? Ketika si istri kita butuh sesuatu, bagaimana kita menyampaikan haknya? Karena apa? Allah berfirman, Allah Ta'ala berwasiat kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Fattakullaha finnisa. Fattakullaha finnisa. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kamu menemani istrimu itu. Fattakullaha. Kita diperintah oleh beliau, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan diganggu, jangan didzalimi istrimu. Ya. Kenapa? Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanillah. Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanillah. Karena apa? Karena kamu ambil wanita itu sebagai istrimu. Berjanji kepada Allah Ta'ala menjamin keamanan si dia. Menjamin ketenangan dirinya. Menjamin sejuknya, menjamin pula aman jasadnya. Jangan sampai kita lukai. Jangan dicaci kehormatannya. Jangan dicela pula kerabatnya. Sebagaimana kita tidak senang pula dicela kerabat kita. Wastakhlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kamu halalkan farji si dia ini dengan akad. Yang mana orang tuanya menyerahkan dirinya, menyerahkan putrinya kepadamu dan kamu terima dengan baik. Ya. Takutlah kamu. Jaga keamanan ini. Yang mana orang tua telah belas kasihan kepada putrinya. Bersabar orang tua mendidik si putrinya. Sampai siap menikah. Kamu nikahi, bagaimana kamu berbuat zalim sama si dia. Dan tentu orang tua kalau tahu bahwa putrinya dizalimi, dia tidak akan ridha. Bagaimana kita menikmati madunya, lalu kita mendzalimi si dia. Ini peringatan untuk orang-orang yang zalim terhadap si suami. Makanya kalau kita suami menuntut ilmu, insya Allah sejuk hatinya si wanita. Demikian juga wanita yang menuntut ilmu akan merasa nikmatnya suami yang memiliki ilmu. Tentunya kalau ilmu itu diterapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya pula, bersabar atas kekurangannya. Ya. Wanita itu memiliki kekurangan. Apa yang menjadi keinginan kita tidak terpenuhi semuanya. Ya. Manusia merencanakan, tapi Allah Ta'ala yang menentukan kita. Berapa banyak keinginan, kadang-kadang kita berkeinginan begini dan begitu. Tapi terlintas dalam hati kita, dia tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Maunya begini tapi dia menolak. Bersabar. Karena ujian. Ya.
Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, wa ma utiya wa ma atallahu ahadan min ata'in awsa'a min as-sabri. Tidaklah Allah Ta'ala memberi salah seorang kenikmatan yang luas, kenikmatan yang paling baik, melainkan kenikmatan yang berupa kesabaran. Karena sabar itu khabsun nafsi ala ma la nurid. Ya, menahan diri kita dari sesuatu yang tidak kita ingini. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman karra'si alal jasad. As-sabru minal iman karra'si alal jasadi. Bersabar hubungannya dengan iman. Bagikan kepala kita dari semua anggota badan kita. Tanpa kepala bukan kita dinamakan manusia. Tanpa orang itu memiliki kesabaran, tidaklah dia memiliki keimanan. Ya, ini tentunya perlu bersabar. Dan berapa banyak ayat yang menyuruh kita untuk bersabar. Wastabir aliyya, bersabarlah kamu. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas menimpa yang menimpa pada dirimu. Kadang-kadang kita yaitu mendapatkan musibah karena istri kita, karena anak kita, maka kita perlu bersabar. Tanpa bersabar tidak ada jalan solusi yang lain. Ya, karena kita tidak bisa menolak musibah, disuruhnya bersabar. Di antara musibah yang menimpa adalah musibah istri pada kita, musibah anak pula. Maka solusi yang paling bagus untuk menerima takdir dari Allah Ta'ala, kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Karena sabar ini adalah dicintai oleh Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang bersabar. Dan juga Allah mengatakan, wabashiris sabirin alladzina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Selanjutnya, bagaimana kita berterima kasih kepada si istri? Bantu pekerjaan rumahnya. Pekerjaan istri itu banyak sekali. Karena kita tuh sering di luar. Jadi maunya segala sesuatu beres di rumah. Padahal kita memelihara anak kecil, subhanallah. Kalau kita disuruh memelihara anak, belum lagi nanti dia sakit ya, kencing dia keluar, jatuh yang lainnya. Belum lagi nanti bersih di rumah-rumah, belum lagi memasak yang lainnya. Banyak pekerjaan dari kalangan yang dilakukan oleh istri-istri kita. Tapi jarang seorang laki-laki itu mau menghitung. Makanya kalau seorang ibu atau seorang istri, ya, ketika suami marah masalah rumah tangga, diajak untuk bermusyawarah. Ayo kita duduk sebentar. Ya, kita membahas yang ada di rumah ini. Biar kita sebagai istri bisa menerima nasihat-nasihat atau usulan dari seorang suami. Ya, karena banyak di antara pekerjaan-pekerjaan istri ini yang tidak bisa diselesaikan karena sibuknya di rumah. Ya. Maka apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahli, paling baiknya kamu itu kalau kamu mau berbuat baik kepada keluargamu, kepada istrimu. Berapa banyak orang berbuat baik kepada orang lalu tidak berbuat baik kepada si istrinya. Orang itu berbuat baik kepada kita hanya berapa. Sedangkan kalau kita hitung perbuatan baik istri kepada suami, subhanallah. Kadang kala orang itu memuji orang lain, keluarganya sendiri dicaci. Istrinya dicaci padahal istrinya dia yang ia kumpuli. Istrinya dicaci padahal istrinya yang memasakkan nasi. Istrinya dicaci padahal dia yang memelihara anak kita. Sementara istrinya orang lain dipuji. Na'udzubillah min dzalik. Itu syaitan ayyul ikhwah yang menggoda diri kita. Ya. Maka beliau mengatakan khairukum khairukum, ya, bukan khairukum untuk yang lain. Paling baiknya kamu adalah paling baik terhadap istrimu.
Si istri paling banyak dirimu adalah paling baiknya kepada si suami. Wa ana khairukum li ahli, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang berbuat baik kepada si istri saya. Subhanallah ya Allah. Bagaimana kita tidak berbuat baik, tidak membantu kepada si istri kita? Karena istri kita membantu banyak terhadap diri kita. Walaupun ada kekurangan, karena kita juga memiliki kekurangan. Jika kita memiliki kekurangan, istri kita punya sifat kekurangan. Kalau dia punya sifat kekurangan, layak kalau dia serba kurang. Ini harus kita maklumi. Kadang kalau orang mengukur, saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah ini salah. Mana dalilnya? Saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Tidak ada dalil. Allah mengatakan, fattakullah mas, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Apa yang kamu mampu belum tentu dimampu oleh orang lain, dan apa yang dimampu oleh orang lain belum tentu kamu mampu. Baik, kalau seorang suami mengatakan, kenapa saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Baik, kenapa saya bisa menggendong anak? Coba gendong anakku, anakmu gendong. Ya, ini perlu adanya kesadaran bersama. Kenang jasanya seorang istri. Karena kalau kita disebut kebaikan kita senang, sebutlah kebaikan si istri kita. At-tahattusu binikmatillah syukrun. Menceritakan nikmat Allah Ta'ala. Kita bukan pamer tidak kepada si istri kita. Alhamdulillah saya punya istri, subhanallah. Saya tenang. Ya, senyum dia sudah Allah. Ya. Tapi kamu itu enggak punya adab, marah di situ ya. Dan kita juga tidak punya adab. Ya. Orang itu bicara harus dijaga ya. Bahwa lidah ini senjata punya dua mata. Makanya beliau mengatakan, man yadman baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang mau menjamin, katanya beliau, siapa yang mau menjamin saya, dia mau menjaga lisannya dan mau menjaga farjinya, aku jamin dia masuk surga. Dan perkelahian di dalam rumah tangga karena dua ini, kurang menjaga lisannya dan kurang menjaga pula kehormatan dirinya. Kalau seorang suami bagus bicaranya kepada si istri, subhanallah, kami yakin dia akan baik pula bicaranya kepada si suami. Bagaimana kita berharap si istri agar baik lalu sedangkan diri kita tidak baik? Kalau kita mau berbuat, kalau kita mau diperlakukan oleh istri kita baik, berlakulah dulu baik kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amal. Allah mengatakan walladzina jahatu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kamu mau bersungguh-sungguh, ya aku akan tunjukkan jalan. Mana kalau kamu ingin diperlakukan oleh istrimu berbuat baik, lakukan dulu dia berbuat baik. Tunjukkan kebaikan kita pada istri kita. Maka orang yang diperlakukan baik, dia akan melakukan baik. Karena itu sudah fitrah manusia. Berapa banyak orang menuntut istrinya baik, sedangkan suaminya tidak baik. Menuntut istrinya supaya berlaku lembut, ya bicaranya lembut, suaminya tidak berbuat lembut. Ini adalah suatu kesalahan ya. Berapa banyak terjadi pertengkaran karena lidahnya suami yang suka sama-sama istrinya. Kalau seorang istri dia bicara kurang baik, itu pembawaan si dia yang kita harus sabar. Siapapun wanita yang kita menikahi ya tetap seperti itu, dan ada kekurangannya. Ada lagi Ustaz, saya sudah bosan saya memiliki istri seperti ini. Nah, kenapa bosan? Ya sedikit-sedikit marah ya, memang seperti itu. Kamu kan juga marah. Bagaimana si dia tidak marah? Orang marah itu karena ada sebab. Kenapa istrimu marah? Sebagaimana kenapa kamu marah? Kalau kamu marah ada sebabnya. Si istri marah juga ada sebabnya. Cari dulu, cari penyakitnya, tahu obatnya. Ya, jadi jangan sampai kita bicara ini mencaci, si istri dicaci. Ya sudahlah pulanglah, cerai saja kalau begini ini. Sering terjadi keluhan-keluhan daripada ummahat. Gimana Ustaz? Suami saya sudah jatuh talak belum, saya ini sudahlah. Kalau begini ini cerai saja. Kalau begini sudah pulang saya kamu ke rumah, enggak usah kembali ke sini. Wah, saya enggak bisa menghukumi ini.
menghubungi harus datang dua-duanya, atau telepon bisa didengar. Tapi yang jelas penanya suami bicara demikian itu tentu ada sebab. Maka cari dulu apa sebabnya. Dengan kita tahu sebabnya, insya Allah kita tahu pula solusinya. Jadi kita oleh beliau dikatakan man yadman baina lihyayi wa baina fakhidai admanahu jannah. Dan jangan sampai kita itu mendiamkan kebenaran, bicara yang jelek. Ya, itu paling jeleknya mulut. Al mutakallimu alal batili syaitanun natik wasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang bicara jelek, ya, baik itu kepada istrinya atau yang itu setan yang bicara. Dan orang yang mendiamkan kebenaran itu adalah setan yang membisu. Jangan sampai kita menjadi setan yang bicara, dan jangan sampai kita setan yang membisu. Setan itu bicara ketika dia bicara yang batil. Setan itu membisu ketika dia mendiamkan kepada kebenaran. Maka beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini setan orang yang beriman. Astagfirullah. Ini adalah ucapan orang yang beriman. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari pembalasan amal, bicara yang baik, bicara kepada istrimu ketika bicara itu baik. Berpikir dulu sebelum melangkah. Berilmu dulu sebelum bicara. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Sering kita dengar dari kalangan para asatid kita yang dinukil dari Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala. Berilmu dulu sebelum kita bicara. Kalau saya bicara seperti ini kepada si istri, marah apa tidak? Saya ini diridhoi oleh Allah Ta'ala apa dimurkai oleh Allah Ta'ala? Penting kita perlu. Ya, pentingnya kita berbicara yang baik. Falyakul khairan. Auliyasmut. Kapan kita harus diam? Kalau kita mau marah sama si istri. Kapan kita harus diam? Kalau kita mau emosi sama istri. Kapan kita harus diam? Kalau kita mau mencaci sama istri. Nah, kita diam. Ini diam yang baik. Kapan kita mau bicara? Ketika membanguni si istri kita, ayo sholat dulu. Ya, ini waktunya sholat. Mari anak kita mandikan, kita didik. Ini adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan istri itu insya Allah. Baik ayo ikhwah, wal akhwat, barangkali waktu sudah jam 9, nah, enggak terasa ini. Wah, ini sedikit sekali soalnya nih. Baik. Ini begini apa begini? Sahabat saya. Bagus. Baik, insyaallah kita lanjutkan sebentar, ada beberapa pertanyaan, semoga Allah Ta'ala memberi keilmuan kepada saya dan juga kepada antum semuanya. Dari Ummu Abdillah Cikarang, bolehkah seorang istri meminta tambahan nafkah? Memang begini ini. Kayaknya wanita, tapi kita senyum aja, enggak apa-apa. Yang diminta itu anak-anak, bolehkah seorang istri minta tambahan nafkah? Bukan bolehkah seorang istri minta tambahan ilmu? Nah ini ya, tapi enggak apa-apa lah. Karena dia sangat menghibur kita. Karena saat ini uang yang diberikan suami belum mencukupi kebutuhan kami dan anak-anak. Padahal ia mampu. Bagaimana cara mengungkapkan ini kepada suami? Ya, dengan bahasa yang senyum, ya. Dengan kerendahan hati, ya. Suami yang kucintai karena Allah Ta'ala, ini rezekinya, belanjanya kurang, ya. Gimana? Kalau memang dia kelebihan, insya Allah, ya, kita bisa memintanya. Kalau tidak boleh, boleh kita mengambil tanpa memberitahu si dia. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, ketika Hindun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu bahwa dia suaminya bakhil. Ya, ini bolehnya kita memberitahu kepada orang punya ilmu. Ya, karena orang punya ilmu dia menjaga kehormatan kaum muslimin.
Dan karena orang punya ilmu, dia akan menyampaikan ilmu itu untuk maslahatnya. Boleh kita mengambil khudhi ma yakfiki wa waladiki. Kalau suamimu bakhil, maka ambillah menurut kebutuhan pokokmu dan juga menurut kebutuhan anakmu. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kita lihat, kalau memang suami ini nampaknya rezekinya pas-pasan dan tanggungannya banyak kepada si saudaranya, orang tuanya, ya istri hendaknya memakluminah, ya. Boleh mengambil tapi jangan terlalu banyak. Dan sekiranya kita bisa membeli lauk mamanya 10.000, mungkin 5.000 cukup. Ya. Karena makan itu rasanya di mana? Di lidah. Tapi kalau sudah masuk perut, enak tidak? Enak kalau sudah masuk perut, urusannya selesai. Dan berapa banyak orang sakit karena apa? Makanan. Ya, jadi boleh mengambilnya. Namun kita lihat kondisi seorang suami. Kalau kita bisa minta dengan bahasa yang lembut, alhamdulillah. Kalau dibentak, diam dulu. Jangan membalas bentak. Ya mungkin suami ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dia terpenuhinya. Wallahu a'lam bishawab. Hamba Allah Cikarang, bagaimana jika suami jarang sekali membantu istri? Ya. Ini layak, jadi ini harus kita maklumi. Bagaimana jika suami jarang sekali membantu istri dalam pekerjaan rumah, terkadang harus minta tolong terlebih dahulu agar mau membantu karena seringnya biaya karena seringnya saya sibuk mengurus anak-anak. Ya. Jadi ya begitulah, dia harus dimaklumi suami ini. Kadang-kala sing luwe pinter, yang lebih ilmu itu istrinya daripada suaminya. Maka siapa yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya, kesabarannya, bagaimana berbuat baik kepada orang yang kurang ilmunya, orang yang kurang kesabarannya. Jika seorang istri yaitu meminta bantuan kepada si suaminya, suami mengatakan ya tolong dulu saya, enggak apa-apa kita tolong dulu. Yang kadang-kadang juga begitu, mau, tapi saya harus terpenuhi dulu, ya enggak apa-apa, dipenuhi dulu. Ya. Jadi mamanya kan kadang gitu, Bu. Saya mau, tapi saya harus dengan kamu dulu, ya. Kita harus menerima selagi kita bukan pada waktunya lampu merah. Kadang-kadang juga begitu. Dan kadang-kadang pula seorang istri, ya saya minta duit sama suami, saya mau. Saya mau. Sudah paham kan saya mau, ya dikasih, itu enggak apa-apa. Itu hak si dia. Ya, dan juga karena seringnya sibuk mengurus anak-anak dan kita bagi-bagi. Ya, karena kepentingan suami itu lebih didahulukan daripada anak. Jadi jangan sampai kepentingan suami dikurangi karena melebihkan kepada anak. Ya, karena kita berbuat baik kepada suami hukumnya wajib. Kita hendaknya mentaatinya selagi tidak diperintahkan kepada yang maksiat. Ya, taruhlah umpamanya anak dia belum mandi. Ya, kan bisa ditunda. Kebutuhan seistrinya suami dulu kan. Enggak, saya mau ini dulu anak, jangan. Suami ketika minta dia butuh sesuatu seperti dia mau kencing. Kalau ditahan nanti marah dia. Ya, itu perlu difahami. Tapi subhanallah, kalau itu dilayan menjadi lapang dadanya, mungkin kita tidak minta dia kasih. Ya, seorang wanita belum pernah menjadi si laki-laki, tapi saya pernah jadi laki-laki. Saya laki-laki. Saya bilang, saya ini kalau sudah mau kencing, dan jangan dilarang. Ya, kecuali itu Allah yang melarang. Bayangkan kita sudah waktunya pis jalan mobil harus parkir dulu. Kalau tidak sakit, ya, itu sakitnya kencing bagaimana? Sakitnya hati. Ya nantinya dia akan marah. Jadi kalau dia minta tambahan rezeki syaratnya seperti itu bagus. Kita dapat pahala karena memenuhi kebutuhan si suami. Wallahu a'lam bishawab. Hamba Allah telah kasakinah. Ustaz, apa doanya agar segera mendapatkan jodoh? Iya, ini dua-duanya ini laki-laki atau perempuan. Karena tidak ada yang mengatakan hamba Allah gitu saja, hamba Allah laki-laki ini.
Kalau amatullah berarti perempuan, tapi ini hamba Allah bisa laki-laki bisa perempuan ini. Ya, apa doanya agar segera mendapatkan jodoh. Alhamdulillah, kalau kita ingin menikah, doanya doa yang sering dibaca oleh beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalimat yang pendek yang mencakup semua kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk istri, masuk pula anak pula. Dan juga boleh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun kita tidak cukup hanya berdoa, berusaha. Ya. Tidak mengapa kita seandainya ini wanita yang berharap mau jodoh, memberitahu pada orang tuanya. Ya, atau memberitahu kepada saudaranya yang lain. Barangkali ada ikhwan yang soleh bisa ditawarkan lewat orang tua saya, bukan lewat Facebook, bukan lewat WA. Ya, nanti fitnahnya banyak. Apalagi memasang gambarnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan juga kalau seorang ikhwan yang menanya, bisa ya memberitahu pada orang tuanya, saya ini sudah mau menikah, barangkali ibu bapak sudah punya pandangan untuk saya. Ya. Bahkan juga kalau kita memiliki anak wanita, hendaknya segera kita membantu anak kita. Karena apa? Jangan menunggu anak kita mendapatkan pilihan, tapi orang tua yang berat memiliki. Ya, karena orang tua sudah lama dia hidupnya, layak si fulana menjadi, yaitu untuk anak laki-laki saya. Si fulan itu untuk putri saya. Carikan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun ditolak tidak marah. Menawarkannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau diam, beliau masih berpikir dulu. Tidak malu seorang bapak atau ibu yang mau menawarkan putrinya atau putranya, karena kadangkala si putra atau putri itu malu memberitahu kepada si orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Bila saya ada salah kepada istri, saya langsung minta maaf. Tapi bila istri saya ada salah kepada saya, tidak langsung minta maaf. Jangan berharap dia minta maaf. Ya. Bagaimana kita menjadi maaf? Wa in ta'fu. Jika kamu maafkan, jangan berharap dia minta maaf. Ya. Malah nanti kita bisa dipermainkan dia. Maafkan si dia. Ya, maafkan dia. Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kamu maafkan. Karena jarang wanita itu minta maaf. Tapi kalau dia minta maaf, subhanallah, itu pilih wanita pilihan. Tapi suatu saat dia terjepit dia minta maaf. Kalau minta maaf ya maafkan, jangan tidak ada maaf bagimu. Wong Allah Ta'ala memaafkan, lalu kita mengatakan tidak ada maaf bagimu. Nah, ya. Suatu saat dia menyadari kesalahannya. Dia merangkul kita minta maaf, ya kita maafkan. Tapi jangan mengatakan jangan diulangi. Nanti mengulangi lagi sih dia. Ya maafkan tapi jangan diulangi. Nanti kalau mengulangi ya kita maafkan lagi. Ya, karena itu tadi bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan dia dalam keadaan bengkok. Jadi kita jangan berharap dia minta maaf kepada kita, tapi bagaimana kita berbuat baik sebelum dia berbuat baik kepada kita. Saya maafkan. Walaupun tak memberitahu, kita sudah maafkan. Karena wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Khudil afwa. Allah mengatakan khudil afwa. Maafkanlah. Apakah saya harus maklumi? Iya betul. Kita harus maklumi itu kekurangan wanita. Apa sajakah yang boleh dilihat kaum pria terhadap kaum wanita ketika ta'aruf wajah? Tok, tidak boleh yang lainnya. Jadi wajah saja. Ya, kalau mau rambut yang lainnya tanya, ya ditanya ibunya saja, boleh. Jadi ibunya dibawa. Ya,
Jadi gimana? Ya, jadi kita melihat, dan wanita yang dilamar di khitbah dia juga harus melihat. Ya. Jadi jangan sampai menanduk saja lalu yang laki-lakinya melihat. Jadi dua-duanya melihat, karena bisa jadi wanita itu menolak, tidak senang dengan laki-laki itu. Bisa jadi laki-laki itu tidak senang dengan wanita. Bisa jadi dua-duanya menerimanya dengan baik. Jadi yaitu hanya muka, karena belum halal untuk kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya selalu berdoa untuk istri saya yang sudah meninggal dengan doa seperti doa dalam sholat jenazah. Allahumma fir laha warhamha dan seterusnya. Apakah doa tersebut dapat sampai atau diperbolehkan Ustaz? Sampai. Kita mendoakan karena jasanya banyak. Bukankah Allah mengatakan, memberitahu keadaannya para sahabat, Rabbana fir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah melampaunya. Itu saudara kita dijalin dengan keimanan. Ini saudara seiman dan dijalin dengan pernikahan. Layak kita untuk mendoakan pula. Sebagaimana seistri ketika suaminya meninggal dunia dulu, dan suaminya adalah suami yang baik, akan terkesan dalam hati, ya doakan si dia. Bahkan kita boleh ya bersedekah untuk si istri kita, untuk si suami kita yang telah meninggal dunia. Bersedekah boleh. Atau kurban. Nah ini ya, karena istri kita memang ini jasanya istri, ini yang beritahu ini kurban untuk istri saya. Tapi kita juga hendaknya berkurban, boleh. Dalam amal urusan duniawi, ya seperti sedekah, infak yang lainnya, boleh kita menyertakan atau bersedekah untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, utamanya kepada bapak ibu dan juga kepada istri atau suami. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan dari penghuni neraka adalah dari kalangan wanita, karena mereka kufur kepada suaminya, maksudnya kufur nikmat, jadi tidak berterima kasih. Nah, apakah ada hadis yang serupa tentang kufurnya suami? Ini menuntut ini. Iya. Kufurnya suami adalah yang ya, ada juga ya. Cuma disebut wanita. Yani kufurnya suami ada, namun hadisnya kami tidak menjumpai. Tapi waman kafara, barang siapa kufur, umum dia. Waman kafara, barang siapa yang kufur, dia tidak mau mensyukuri nikmat. Waman kafara itu laki-laki, itu perempuan. Baik kalau laki-laki, barang siapa tidak berterima kasih kepada si istrinya, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh dengan kesyukurannya dan juga tidak dirugikan pula dengan kekufurannya. Hanya saja ada khususnya wanita itu karena memang memiliki tabiat-tabiat tertentu ya. Tapi kekurangan itu ummahat wa akhwat bisa berkurang dengan ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dengan takwa maka akan berkurang sifat tabiat-tabiat wanita yang tidak baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana istri ana pernah bilang nyesal nikah sama saya. Oh, diam aja. Nyesal punya anak 5-6 ya masih saja enggak apa-apa. Enggak, tenang aja dia. Ya, ya insyaallah itu hanya lisannya saja. Buktinya kan masih mau kan, masih senang dengan saya segitu aja. Padahal saya apa ini sudah minta maaf atas khilafnya. Tetapi kesalahannya saya terlalu diinggut-inggut. Nah, itu tadi. Takfurnal hasirah. Ya. Kesalahan ke suami diungkit-ungkit itu wajar. Memang dia itu gaya si wanita itu seperti itu. Kamu dulu begini loh. Ya enggak apa-apa. Maafkan enggak apa-apa kamu sebut kesalahan saya, tapi aku sebut kebaikanmu. Nah, gitu saja. Biar berhenti dia. Kamu sebut kesalahan saya, tapi aku sebut kebaikan dirimu. Ya. Kita disebut kesalahannya enggak berkurang timbangan jasad kita insyaallah.
Ketika sholat terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan, dan itu karena efek dari syahwat terhadap istri ketika pamit ke masjid. Iya, enggak apa-apa namanya soal. Setelah dicek memang ada yang basah di celananya. Apakah madhi membatalkan sholat? Jadi madhi itu yaitu cairan putih yang keluar ya dari kelamin yang tidak ada rasanya kenikmatan, maka batal ya, dan harus mencuci bagian madhi itu. Tapi kita tidak diwajibkan mandi, kalau mandi lebih bagus. Ada juga alwadi. Alwadi itu yaitu yang keluar cairan kental putih yang keluar setelah kencing. Jadi tetap itu adalah najis, dibersihkan ya. Jadi kalau kita keluar itu ya najis, yang keluar kencing dan keluar itu tetap batal sholat kita. Jadi kita bersihkan kemudian kita sholat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dapat kami sampaikan. Semoga perjumpaan kita, majelis kita malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, menjadi sebab diampuni dosa kita dan digandakan pahala kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجزاء الإحسان إلا الإحسان.